Apakah hukum Newton pertama yang berkait rapat dengan inersia? Video penerangan ini akan membincangkan dan menghuraikan berkenaan dengan inersia. Hukum Newton pertama menyatakan, objek yang berada dalam keadaan pegun akan kekal dalam keadaan pegun. Objek yang berada dalam kelajuan seragam dalam garis lurus akan terus berada dalam keadaan bergerak, kecuali terdapat daya luar yang bertindak ke atasnya. Hukum Newton pertama juga berkait rapat dengan inersia. Inersia ialah kecenderungan objek untuk kekal pegun atau bergerak. Di dalam tajuk ini, kita akan belajar konsep inersia, contoh kegunaan inersia dalam kehidupan seharian, hubung kait antara jisim dengan inersia, kesan positif dan negatif inersia. Pernahkah anda pernah mengalami situasi ini? Apabila kereta bergerak tiba-tiba dari keadaan pegun, badan kita akan terhumban ke belakang. Dan jika kereta yang bergerak itu diberhentikan secara tiba-tiba, kita pula akan terhumban ke hadapan. Kecenderungan untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya sama ada jasad itu dalam keadaan pegun atau sedang bergerak dengan laju mala dikenali sebagai inersia. Inersia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Inersia adalah sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Mari kita lihat contoh berkaitan inersia dalam kehidupan seharian kita. Dalam situasi 1, apabila kadbod disentap dengan cepat, duit syiling akan jatuh terus ke dalam gelas. Inersia duit syiling menentang usaha untuk menggerakkannya ke tepi dan mengekalkan keadaan pegunnya. Oleh itu, duit syiling tidak bergerak sama dengan kadbod tetapi jatuh ke dalam gelas selepas kadbod dialihkan. Untuk situasi 2 pula, apabila sebuah buku disentap dari selonggok buku, buku yang lain di atasnya akan jatuh ke bawah. Inersia buku-buku yang pegun di atas cuba menentang perubahan ke atas keadaan asalnya. Oleh itu, apabila buku setengah disentap, buku-buku di atas tidak bergerak ke sisi tetapi jatuh ke bawah. Apakah hubungan antara jisim dan inersia pula? Jom kita lihat perkaitan antara jisim dan inersia. Lebih tinggi jisim sesebuah objek, lebih tinggi inersia. Sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar bertindak terhadapnya disebabkan inersia. Inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut, di mana semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia tersebut. Contohnya, barding yang penuh dengan pasir adalah lebih sukar digerakkan daripada keadaan pegun dan juga lebih sukar diberhentikan daripada berayun. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar kesan inersianya. Akibatnya, semakin susah objek itu mengubah keadaan pegun atau gerakannya. Troli kosong lebih senang digerakkan dan dikawal. Jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inersianya juga lebih kecil. Ini menyebabkan troli mudah digerakkan daripada keadaan asalnya. Berbanding dengan jisim troli yang dipenuhi dengan barang adalah lebih besar. Oleh itu, inersianya adalah lebih besar dan trolinya sukar digerakkan daripada keadaan asal. Kesan inersia. Inersia boleh memberi kesan yang baik dan buruk dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat beberapa kesan positif dan negatif inersia. Untuk kesan positif, titisan air hujan pada payung dapat dikeringkan dengan memutarkannya dengan laju dan diberhentikan serta-merta. Sos cili kadang-kadang sukar untuk dituang. Oleh itu, konsep inersia boleh diaplikasikan dengan menepuk belakang botol sos semasa menuang atau dengan menggerak-gerakkan botol sos dengan cepat ke bawah dan menghentikan secara tiba-tiba. Inersia akan menyebabkan sos ke bawah dan mengalir keluar. Meluncur ais. Permukaan aisnya licin membolehkan peluncur meluncur dengan daya geseran yang rendah. Peluncur dapat meluncur di atas ais dengan masa yang lebih lama kerana wujudnya inersia.
Seterusnya, kita akan lihat kesan negatif inersia dan cara mengatasinya. Contohnya, terdapat sebuah kereta yang sedang dipandu ini berlanggar dengan objek lain atau kereta lain, maka penumpang dan juga pemandu akan tercampak ke hadapan. Jadi, ini adalah antara kesan negatif inersia. Kerana jikalau penumpang dan pemandu ini tercampak ke arah steering atau ke cermin hadapan, ia akan mengakibatkan mangsa mengalami kecederaan atau akan maut. Oleh itu, terdapat cara yang boleh kita gunakan untuk mengatasi kesan inersia yang negatif ini dengan menggunakan tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar berfungsi menahan badan pemandu dan penumpang dari tertolak dan terhumban ke hadapan semasa pelanggaran. Oleh itu, pemandu dan penumpang kenderaan perlu memakai tali pinggang keledar untuk keselamatan. Hal ini dapat mengekalkan kedudukan penumpang bagi mengurangkan impak inersia apabila kenderaan yang dinaiki berhenti secara mengejut. Contoh lain pula adalah lori yang membawa kayu balak, minyak atau kontainer muatan besar yang membawa inersia besar. Inersia ini akan menyebabkan kayu atau muatan berat ini akan tertolak ke hadapan dan terlanggar pemandu di hadapan. Jadi, cara mengatasi kesan inersia yang boleh kita gunakan atau elakkan daripada kayu ini terlanggar pemandu di hadapan adalah dengan meletakkan struktur besi yang kuat di sini. Jadi, jika lori membawa muatan kayu balak ini berhenti secara tiba-tiba, keadaan struktur besi ini akan menahan muatan berat ini supaya tidak berlanggar pemandu di hadapan. Kesimpulannya, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek itu. Jisim merupakan halangan kepada pergerakan. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin sukar ia digerakkan. Tanpa tindakan daya paduan, sesuatu objek mungkin dalam dua keadaan gerakan, iaitu yang pertama pegun dan kedua bergerak dengan hal laju malar dalam garis lurus.